Maksud ayat Quran surah At-Taghabun ayat 11, tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu pun musibah yang terjadi di atas muka bumi, wala fi anfusikum, dan yang terjadi pada badan kamu sakit, terbakar, hilang, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya di alam nyata. Soalan, bagaimana mahu menanamkan keyakinan ini agar kita tidak menyalahkan orang lain bila kita ditimpa musibah? Kadang bila saya yang kena musibah itu, ayat ni pun lupa. Saya boleh sampaikan ni masa senang, masa selesa. Bila dia datang, ayat terbang, hadis melayang. Yang ada berang. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar mencabut pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku pancung kepalanya. Terdiam semua sahabat. Datang Abu Bakar. Dia bacakan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia seorang rasul. Qad khalas min qablihi ar-rusul. Rasul-rasul sudah banyak yang mati. Afa immata, kalau Muhammad meninggal dunia, au qutila, atau dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kamu akan murtad? Nauzubillah. Jatuh pedang Sayyidina Umar, meleleh air matanya. Pertanyaannya, apakah Umar itu tak hafaz Quran? Umar hafaz Quran. Kenapa dia lupa ayat itu? Kerana cinta dan sayang. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang buta, cinta membuat orang peka. Maka jangan heran bila anak gadis puan buta dan peka sedang jatuh cinta. Kita kalau dah kehilangan orang yang kita sayang, kita buta, kita peka, ayat hilang. Siapa yang akan mengingatkan kita bila Abdul Somad terkena musibah ini? Siapa yang akan mengingatkan Abdul Somad? Muslimat kajian duha Masjid Ibnu Abbas. Mereka akan datang beramai-ramai. Ustaz Abdul Somad, sabar. Kan ustaz dulu bagi tazkirah di masjid kami. Ni YouTube. Oh iya, aku bercakap dulu. Maka kita akan kuat kalau ada orang lain. Kita ni pokok kayu. Pokok kayu bila datang angin kencang patah. Mengapa pokok kayu di hutan tak patah? Kerana ada kayu lain yang menahan angin yang kencang. Maka jangan bersendirian. Az-zi'bu, serigala, hanya akan menerkam kambing al-qasiyah yang memisahkan diri dari jamaah. Jangan pernah sendiri. Wa minal isnaini ab'adu, kerana setan akan melarikan diri dari orang yang berjamaah. Apa nama jamaahnya? Jamaah Muslimat Tazkirah Duha Masjid Ibnu Abbas. Lelaki ikut boleh, tapi menumpanglah. Apa yang Ustaz sampaikan? Kita akan kuat kalau ditolong orang lain. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Surah Qaf ayat 16. Dan kami lebih dekat daripada urat leher dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam diri, dalam hati, dalam kepala, dalam otak dia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kerana kami lebih dekat daripada urat leher dia. Oh, kalau begitu Tuhan tu di dalamlah. Tapi dalam ayat yang lain, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arasy. Oh, kalau begitu dia di dalam, lepas tu dia naik ke atas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di manapun kamu berada.
Ini semua ayat namanya ayat mutasyabihat. Tidak boleh difahami menurut teksnya, tapi mengikut pemahaman ulama. Apa makna ini? Jangan dipahami secara teks, secara nas. Seorang suami berkata kepada istrinya, apa kata dia? Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bila istrinya berpahaman teks, nas, dia akan cakap, abang dah gila ke? 1000 tahun, 60 aja dah batu. Kira-kira apa makna 1000 tahun itu? Lama. Itu makna 1000 tahun. Begitu juga dengan ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih daripada urat leher. Allah ingin mengatakan bahwa aku dekat. Itu makna yang diinginkan. Bertanam tebu di tepi bibir. Mana mungkin tebu tanam tepi bibir? Apa makna cakap terlampau manis? Itu makna ibarah. Ada makna di balik itu. Itu namanya takwil. Apa itu takwil? Memahami makna zahir yang dialihkan kepada makna kinayah. Yang dimaksudkan bukan zahirnya, tapi ada makna di balik itu. Yang dimaksudnya adalah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Maka ulama memberikan, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Laisa kamislihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Soalan ketiga. Ustaz Abdul Somad, jika benar hidup dan mati kerana Allah, mengapa masih ramai yang merasa sedih bila amalnya tak dipandang oleh manusia? Dia belum ikut tazkirah duha Muslimat Ibnu Abbas. Memang pada tahap awal orang beramal ini ingin dapat pahala. Ustaz, bila saya dapat salat duha, pahalanya apa? Bila saya berzikir 100 kali, saya dapat apa? Macam budak kecil. Pergi buat tulis yang tadi cikgu suruh, saya dapat apa? Tapi lama-lama bila dia dah dewasa, dia dah berfikir, dia pun tak lagi minta kerana dia ingin membalas budi baik orang tua. Dia dah berfikir. Jadi bila ada orang sikit-sikit tanya pahala, Ustaz, bila buat ni apa pahala? Itu budak kecil lagi. Bukan umur dia kecil, ilmu dia kecil. Orang kalau dah tak sanggup rasa nak minta balasan, bagaimana kita nak minta balas pada Allah? Hembusan nafas dari Allah, paru-paru dari Allah, detak jantung dari Allah, ingin minta balasan dari Allah. Maka kita serah kepada Allah. Sembahyang cuma 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 minit, 5, 5, 25 minit sehari semalam. Nak masuk ke surga, khalidina fiha abada. Maka orang yang dah sampai pada tingkat merasa diri tak ada apa-apa, amalku ni tak membuat aku masuk surga. Apa kata dia? Ilahi las tulil firdausi ahla. Ilahi ya Allah, las tulil firdausi ahla. Aku tak sesuai, tak cocok, tak pantas, tak layak aku masuk dalam surga ya Allah. Macam mana kita nak masuk surga? Lebih banyak sembang daripada zikir. Macam mana nak masuk surga? Lebih banyak WhatsApp, Instagram, FB daripada buka Quran. Tapi kita masuk surga ni kerana apa? Kerana rahmat Allah. La yadkhulul jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan kerana amal kamu. Lalu kami masuk surga ni kerana apa ya Allah? Illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatih, kerana rahmat Allah. Itulah maka setelah selepas kita minta hapus dosa, kita minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Untuk orang mati begitu juga. Allahumma firlahu warhamhu. Untuk orang yang hidup begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Puan dah dapat rahmat. Alhamdulillah saya dah dapat rahmat. Macam mana tahu nama laki dia Rahmat? Pakcik Rahmat. Begitulah orang tua dulu, saking ingin anak dapat rahmat, dia bagi nama. Siapa nama anak awak? Rahmat. Masya Allah. 9. Bolehkah seorang mengamalkan surah Al-Fatihah untuk dijadikan amalan setiap malam 100 kali?
mendapat keizinan daripada orang-orang alim. Sahabat Nabi sembahyang dari Isya sampai subuh, ayatnya dia tak ulang, ayatnya dia tak ubah, kul wallah. Nama dia Qatadah bin Nu'man. Qul wallahu a'udzubillahi as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selepas itu dia baca lagi kul wallah sampai subuh. Lalu kemudian pagi sahabat Nabi datang mengadu report kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya, itu Qatadah malam tadi aku dengar sembahyang dari Isyak sampai subuh, ayat dia tak ubah, kul wallah, tak ganti-ganti. Tak tukar-tukar. Kul wallah, kul wallah, kul wallah. Apakah Nabi marah? Apakah kata Nabi? Aku tak ada suruh bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Sesungguhnya membaca kul wallah satu kali sama dengan sepertiga Al-Quran, maka dia baca tiga kali seperti khatam Quran, dia baca berkali-kali amat sangat baik. Itulah dalil boleh mengulang-ulang bacaan beberapa kali. Nak dia buat 100, nak dia buat 1000. Bagaimana dengan orang yang berzikir 1000? Dia buat tasbih 1000, dia petik subhanallah, subhanallah, subhanallah. Abu Hurairah, Abu Hurairah sebelum tidur malam dia petik tasbih dia alfa uqdah, alf 1000, alfani 2, alfa uqdah 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka dia baca tak boleh 100. Bila 100 bid'ah? 101. Boleh baca banyak-banyak. Lepas itu bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat bacaan Al-Fatihah ini, mudahkan segala urusan anakku, mudahkan segala urusan kami, jadikan dia anak yang berbakti, beramal soleh. Banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.